Petunjuk baru dalam kasus kematian artis Rina Arano ditemukan membusuk tanpa busana dalam keadaan terikat. Kematian artis bintang film dewasa Rina Arano menggemparkan banyak orang karena mayatnya ditemukan tidak wajar. Mayat Rina Arano yang masih berusia 23 tahun ditemukan tidak bernyawa di tengah hutan, dalam keadaan membusuk dan terikat tanpa busana di sebuah pohon. Polisi pun menemukan beberapa bukti yang dijadikan petunjuk apa artis Rina Arano ditemukan tragis mirip Tang Monida, dinyatakan hilang dan sempat diborgol dalam villa. Jepang geger dengan kematian Rina Arano, artis film dewasa yang sebelumnya dinyatakan hilang. Mayat Rina Arano diketemukan dalam kondisi tragis mirip Tang Monida. Namun bedanya mayat terikat di pohon dalam keadaan telanjang. Jika mayat Tang Monida ditemukan dalam kondisi tragis di Sungai Cop Raya, mayat Rina Arano ditemukan tragis di lereng dekat sebuah villa pada 14 Juni 2022 lalu. Rina Arano hilang selama 12 hari. Rina Arano hilang sejak 5 Juni 2022 dan ditemukan di dekat villa milik rumah pribadi Hiroyuki Senpe. Inilah 5 fakta kematian Rina Arano. 1. Kepada orang tuanya, Rina Arano mengatakan hendak berjalan-jalan ke rumah teman. 3 hari kemudian, Rina Arano belum juga pulang, hingga orang tuanya melapor hilang ke polisi Jepang. 2. Penyelidikan aparat kepolisian menemukan rekaman video CCTV Rina Arano sedang menaiki mobil. Mobil Hiroyuki Senpe di luar stasiun kereta api Prefektur Ibaraki. 3. Diinterogasi aparat, Hiroyuki Senpe mengaku membawa Rina Arano ke villa miliknya. Hiroyuki Senpe juga mengakui jika sempat memborgol Rina Arano, hanya saja itu berlangsung atas kemauan Rina Arano. Sebut Hiroyuki Senpe, Rina Arano lantas keluar rumah dan ia tak tahu lagi keberadaannya. 4. Pada 14 Juni 2022, aparat kepolisian menemukan jenazah Rina Arano yang hilang terikat di pohon dalam keadaan tanpa mengenakan busana. Jenazah Rina Arano yang dikenali lewat tahi lalat dan giginya. Penyelidikan menyebut Rina Arano sudah tewas selama 2 minggu. 5. Adapun aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kematian Rina Arano. Diduga Rina Arano dibunuh dan calon tersangka kuatnya adalah Hiroyuki Senpe. Lantas siapakah sosok Rina Arano? Rina Arano dikenal sebagai bintang film dewasa Jepang. Rina Arano lahir pada tahun 1999 dan berasal dari Tokyo.